biasa dari bandara ya. Oh iya Pak? Bandaranya lah. Iya Pak. Oh, makanya sekali. Makanya saya perlu video kan Pak. Nganter-nganter aja, yang penting mereka happy. Ewa ya? Ya. Pas banget, pas sampai pas ya. Mau lihat aja bos. Mau lihat aja. Ini Pak Teguh juga repot gak karuan. Saya mimisan barusan. Masa sih? Gak ada lah. Kok bisa begitu? Halo bro. Eh, halo. Oke. Nah, ini siapa nih? Auto nih. Oh, jarang-jarang kan. Emang enggak jarang. Kelihatan kecil soalnya. Oh, ayo. Oh, ini kelihatan. Saya sudah ini. Ayo, ini saljunya antara kelihatan dan enggak. Enggak kelihatan. Ya. Kalau okay. Foto enggak kelihatan, cuy. Hah? Kelihatan ya? Kalau foto enggak kelihatan, karena kalau video ya. Tapi mukanya bersih banget jadinya ya. Wih, tuh. Gila, gue bersih banget. Itu pernah video lu. Ganteng banget. Biasanya kita sakit doang.
sebenarnya PT Indomaret Ferry itu membiayai banyak produk, mulai dari motor, mobil, truk, alat berat. Nah, salah satunya used car ini. Tahun kemarin 2019 kita prestasinya lumayan baik. Dari tahun 2018 sekitar 240 miliar, kemarin 400 miliar. Semoga tahun 2020 ini target kita sekitar 600 miliar bisa tercapai. Supaya kita bisa tetap jalan-jalan lagi. Kita ngomong juga sama Chan Brother kemarin nih, karena cuacanya dingin, semoga siapin makanan yang enak-enak. Kita lihat lah persiapan Chan Brother kayak gimana. Ini sampai mengerahkan 4 ladies di sini nih. Luar biasa, baru pertama kali saya juga ikut begini. Apalagi ada satu tadi ngomong 1 jam terus aja ya. Berhenti-berhenti, wah itu luar biasa memang. Oke, saya rasa itu aja. Selamat menikmati liburan ini. Semoga kita bisa sampai di Jakarta kembali atau di tempat masing-masing dengan selamat. Amin.
say hello. Please like say hello. Oke, okay, thank you. Kita jalan ke zaman itu. Say hello for camera. Say hello. Say hello. Tonton dulu, nonton. Ada Mang Udin sini. Live nih. Naruto. Ayo kita lihat tonton Naruto. Harus sini. Latar yang hitam Pak baru kelihatan.
hujan. Pas banget. Cakep Pak Charles, hujan-hujanan kita. Enak kok Bayu. Hujan-hujanan kita. Gila kayak gini rasanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Tambah deras. Kawan. Tambah deras. Matilah. Tambah deras. Di Bali Raono. Eh? Wah, di Bali Raono, Wak. Eh? Ono. Ono yang Japan. Ono-nya. Masih cepat. Selamat siang. Pagi. Malam. Luar ya. Enggak. Jalan-jalan ya. Pagi. Malam. Ketua salah di mana ketua? Ketua turun. Ulang. Tadi udah 1-0 ya. 2-0 ya. Jurinya gimana sih juri berapa? 21 ini dari jurinya. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi ya. Berarti kiri ya. Bang ya. Oke. Selamat pagi. Malam. Siang. Pagi. Nyanyi berdua.
Asik. Aplikasinya ditambah ke Yubi. Begitu bulan ya. Jadi untuk teman-teman lainnya pun sama gitu. Alasannya karena agar kita bisa tahun berikutnya kita bisa jalan dan ketemu kembali. Nah, satu sisi kita bisa silaturahmi, di sisi lain kita bisa makan bareng Pak. Ini itu Pak. Nah, di sini mungkin nanti saya hanya mengucapkan sebagai dari selamat malam semuanya. Dari yang kumpul di sini, mungkin sebagian sudah kenal saya, sebagian belum, ya. Terutama yang tahun lalu sempat jalan bareng, sudah tahu bos kita Pak Rama yang paling ramai, gitu ya. Oke, tadi seperti yang disampaikan sama Pak Irwan, ya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai bentuk apresiasi kita kepada mitra kita, ya, karena Impi maunya kalau kita tumbuhnya sama-sama, bukan hanya Impi yang bertumbuh, tapi mitra kita juga, ya, sehingga sama-sama mencapai satu pencapaian yang memang kita harapkan. Kemarin Pak Gun sudah sampaikan, ya, tahun ini hasilnya bagaimana, tahun depan yang namanya kita korporasi selalu naik, ya, peningkatan kita cukup signifikan yang diminta oleh manajemen. Untuk itu saya mohon supportnya dari rekan-rekan kita, ya, karena saya lihat peserta tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Harapan saya tahun depan jauh lebih banyak, ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa ya kita ini finance company. Dalam finance company ini bukan hanya kita bicara volume, ya, kita juga bicara tentang kualitas karena itu menyangkut kita punya untuk bagaimana perputaran kita punya company. Untuk itu ya mungkin ada beberapa ini juga misalnya kadang-kadang telepon bos yang kayak gini aja kok nggak diangkat gitu ya. Mungkin kita memang ada beberapa parameter yang jadi acuan kita supaya ya bahwa yang tadi saya sampaikan sama-sama tumbuh kemudian sama-sama mendapatkan benefit. Ya, tahun depan kita harapkan kita bisa jalan bareng lagi dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian
apa yang kita canangkan kemarin ya bisa kita raih sama-sama. Ini juga bisa kita capai ya, tentunya dengan planning dan support dari tim saya di lapangan juga. Ada areanya sini, ada Pak Teguh, kemudian Taras mana? Taras di sana ya. Nah tadi Taras yang saya titip pesan, apa yang sampai Ibu Rani, demikian juga teman-teman lain, tolong kalau misalnya ada hal-hal kita perlu perbaiki, langsung kita tanggapi ya. Kemudian kita respon yang cepat ya. Kita kalau di kantor pusat biasanya tidak ada yang istilah yang harus di, yang boleh ditunda. Ada masalah kita cari solve, segera kita carikan jalan keluarnya sehingga sama-sama enak ya, dealer dengan proses kita juga bisa bertumbuh ya. Mungkin itu dari saya aja, harapan saya supaya untuk tahun pembiayaan tahun fiskal tahun ini 2020 kita bisa mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh manajemen ya. Terima kasih, selamat malam. Kemudian selanjutnya ini juga satu kehormatan untuk tim Buskar, yang mana kebetulan memang CEO PT Mobil Rider bersedia untuk ikut serta dalam acara kita. Jadi di sini juga saya minta waktu untuk sebelumnya dari Pak Nawla Pak di perwakilan Pak saya juga. Saya nggak lama-lama udah pada lapar pasti ya. Mungkin satu yang perlu di saya sampaikan itu, sini nggak ada yang perhatiin. Di sini ada smarter, faster, better, stronger. Itu adalah motonya Indonesia Finance tahun 2020. Kita mau kerjanya lebih cerdas, lebih cepat, lebih baik dan lebih kuat juga. Nah, jadi saat ini mungkin saya mau challenge juga. Kalau ada tim kami di lapangan yang kurang cepat, kurang pintar, kurang lebih baik dan kurang kuat, tolong sampaikan kepada kami. Supaya kami sebetulnya kita lebih baik dari 2020. Nah, kemudian kemarin saya sampaikan ya bahwa kita tidak hanya membiayai Yuskar, kita membiayai juga mobil, truk, alat berat, juga modal kerja dan juga untuk investasi. Bila Bapak Ibu ada yang membutuhkan pendanaan, bisa juga kita bantu juga. Kalau mau buka dealer baru, showroom baru, atau buat stock inventory, kita bisa biayai juga. Jadi kita one stop shopping, semuanya bisa kita biayai. Nah, itu juga mungkin bisa kerjasama di bidang lain ya, selain kita membiayai konsumennya Bapak Ibu. Nah, satu berita lagi, memang kasus virus corona ini menjadi hambatan buat semua dunia otomotif. Di China, Mitsubishi, Mazda, VW, semua menunda produksinya karena mereka diliburkan lebih panjang. Di satu pihak, mobil baru mungkin tertunda pertumbuhannya di tahun ini. Tapi di lain pihak, untuk Yuskar, saya rasa justru akan lebih baik. Karena orang yang mau beli mobil, nggak ada mobil baru. Kalau mereka nunda lebih lama lagi, pasokan mobil baru pasti akan tertunda, berkurang di market. Orang yang perlu akhirnya cari Yuskar. Jadi kalau menurut saya, 2020 ini tahunnya Yuskar. Akan lebih baik, bisnisnya Bapak Ibu, tentunya akan dibantu oleh untuk mobil ini. Semoga harapan kita 2020 lebih baik lagi buat kita semua. Supaya kita bisa tetap jalan-jalan dan makan-makan enak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Kemudian di sini sebelum kita ada yang namanya memberikan penghargaan untuk the best 5 dealer yang memang pasti kontribusi terbaik kepada IFI di tahun 2019, saya mau minta tolong dari rekan-rekan dealer, baik Bapak atau Ibu yang bersedia untuk memberikan sepatah dua patah kata, baik itu berupa kritik atau masukan, di sini mungkin kita akan terima gitu. Jadi di sini barangkali ada yang bersedia Pak untuk maju ke depan berbagi kritik dan sarannya kepada Indo Mobil Finance. Pak Rahmat mungkin Pak. Ini sepertinya yang teman-teman di lainnya karena mempapakan Bapak Ibu. Tapi. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya kira saya juga enggak akan lama karena teman-teman sudah pucet ya wajahnya ya. Jadi saya kira
kerjasama kita selama ini dengan BIUP sudah cukup bagus ya. Dan mungkin pada juga yang kata Pak Gunawan, mungkin tahun ini tahunnya Yuskar. Jadi Yuskar ya semangat ya. Kalau bisa jualannya juga lebih baik lagi. Dan besok perginya agak jauh lagi ya. Ya, untuk mempersingkat waktu juga kita ada di